Ini cara setting DPI di HP Infinix. Untuk itu kalian bisa lakukan cara berikut. Tentunya pertama buka dulu yang namanya pengaturan ini. Buka pengaturan. Setelah di bagian pengaturan ini, aktifkan dulu opsi pengembang. Kalau di Infinix untuk mengaktifkan opsi pengembang bisa pakai cara cepat ini. Cari di bagian pengaturan dengan keyword nomor. Nah, ketik nomor di bagian kolom pencarian ini, akan ada hasil pencarian nomor bentukan yang ini, kalian pilih. Nanti di nomor bentukan ini, kalian ketuk saja sekitar 7 kali. Nanti isi yang namanya pola atau kunci layar. Sekarang Anda adalah seorang pengembang. Nanti kembali dari pengaturan ini, gulir saja ke bawah. Lihat di sini ada menu sistem, pilih sistem ini. Nanti di sistem ada opsi pengembang. Nah, di sini opsi pengembangnya sudah aktif secara otomatis. Kalau tombol ini kalian matikan, dia akan hilang yang opsi pengembang ini. Jadi DPI itu ada di sini. Gulir saja ke bawah. Nanti kalian akan bisa melihat yang ini. Nah, lebar terkecil ini DPI-nya. Ini tergantung kalian mau menambahkan jumlahnya berapa. Kalau saya biasanya main aman di 100 saja nambahnya. Jadi 360 menjadi 460. Tapi itu tergantung kalian. Kalau semakin tinggi itu layar HP-nya menjadi semakin kecil. Pilih OK di sini. Dan bisa kalian layar HP kalian akan menjadi lebih kecil. Dan untuk mengembalikan tinggal kalian ubah ke nilai awal tadi. Jadi jangan lupa screenshot kalau kalian baru pertama kali mengubah yang namanya DPI ini. Pilih OK. Jadi seperti itu.